Halo teman-teman Resep VG Food, ketemu lagi. Sebentar lagi Imlek, Mimin mau sharing menu Mohan Chai atau Buddha Silai. Itu yang pertama-tama kembang tahu, jamur hyoko, ini kimciam atau dried lily buds. Yang ini adalah jamur kancing. Nah, ini adalah jamur kuping hitam. Nah, ini adalah sawi putih, kita ambil tangkainya. Kalau teman-teman pengen ambil sayuran hijaunya, boleh juga. Nah, jika ada sayuran yang lain, teman-teman boleh tambahkan. Jadi menu ini banyak disajikan di saat Imlek hari pertama. Nah, pertama-tama kita akan goreng kembang tahunya. Sudah goreng, kita angkat, tiriskan minyak. Oke, sekarang kita tumis jamur hyoko sampai wangi. Ini tumisnya agak lama ya teman-teman ya, sampai harum benar. Oke, kita angkat. Nah, ini bahan utamanya, ini adalah tauju. Jadi untuk masak lohan saya ini, Mimin pakai tauju vegetarian. Belinya di akun Shopee, Tokped atau Lazada, Mami Veggie. Nah, jadi bahan utama lohan saya ini harumnya ini dapatnya dari tauju ini ya teman-teman ya. Ini Mimin pakai tauju putih, boleh juga beli tauju merah, terserah teman-teman ya. Nah, kita masukkan kimciam atau dry lily bud. Ini teman-teman bisa dapatkan di toko-toko sembako. Nah, kita masukkan jamur kancing. Nah, kita sekarang masukkan jamur kuping. Sekarang kita masukkan jamur hyoko. Nah, ini adalah sawi putih, kita ambil tangkainya. Kalau teman-teman pengen ngambil ini daunnya juga boleh ya, atau ada sayuran lain yang pengen teman-teman tambahkan silahkan. Nah, ini adalah kembang tahu tadi yang sudah kita goreng.
kita beri sedikit air, kita tumis. Oke, teman-teman, sekarang kita masukkan kaldu Maggi vegetarian menambah gurihnya Mohan Chai ini. Kaldu Maggi ini seperti udah ada rasanya gitu ya. Jadi teman-teman kalau mau numis boleh pakai ini. Pesannya di akun Shopee, Tokped, Lazada, Mami Veji atau Mami.Veji. Ini udah harum teman-teman. Jadi teman-teman boleh sajikan menu ini saat Imlek hari pertama ya, menu vegetarian. Oke. Ini udah harum. Kita masaknya agak lama ya teman-teman. Oke, kita tutup tadi. Nah, ini udah mendidih. Semua jamurnya pun udah melunak. Nah, sekarang kita masukkan wijen, minyak wijen. Harum teman-teman. Harum banget nih. Oke, ini menu yang sangat simple yang bisa teman-teman sajikan pada saat Imlek. Selamat menikmati teman-teman. Terima kasih.